kenapa? Kamu takut ya sama warga? Kamu dibilang selingkuh, ha? Takut ya sama warga? Ha? Kamu jangan menfitnah saya ya. Ini semua gara-gara kamu sudah menyebar fitnah. Kalau saya selingkuh, kamu rasakan. Bantu temannya. Sarmin melabrak mertuanya. Ia ngotot menuntut bapak mertuanya segera melunasi utang kepada istrinya, alias pada anak kandungnya sendiri. Sumbu pendek, Sarmin kadung emosi. Bahkan Sarmin sampai-sampai menantang mertuanya berkelahi. Hei, kawan, ada apa ini ribut-ribut sini? Ha? Lepasin! Gak bisa. Ada apa sih, Min? Kok mertuamu ditantang berkelahi? Jangan turut campur urusanku dengan dia, jangan belain dia, lepasin! Bukan begitu. Di saat genting, muncullah Lasiman. Lasiman yang terhitung masih sepupu Sarmin, buru-buru melerai. Bapak masuk aja. Iya. Biar saya urus, Pak. Sarmin. Pulang, Min. Pokoknya saya nggak mau tahu urusan apa kamu dengan mertuamu. Tapi yang jelas, aku nggak suka lihat kamu menantang mertuamu. Udah, ayo! Lepasin! Pulang, Min. Pulang! Udah, lepasin! Pulang, Min. Ngapain turut campur urusan saya? Udah, Min. Pulang. Lasiman memang berhasil meredakan suasana. Awas. Tapi nampak jelas, Sarmin tak suka dengan tindakan ya, Lasiman. Kurang ajar. Kuala tahu. Berdosa. Mas Lasiman. Mampir, Mas. Mau ke sawah, Mas. Iya, Mbak. Aduh, Mas. Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Untung ada Mas Lasiman. Nggak apa-apa, Mbak. Ketidaksukaan Sarmin pada Lasiman belum tuntas. Sarmin masih diburu dendam. Ia hendak beri pelajaran pada Lasiman. Caranya, ia berniat menyebarkan kabar bahwa Lasiman adalah penggoda para istri tetangga, termasuk istrinya sendiri. Mas Sarmin, berangkat? Suami saya baru aja berangkat. Tapi, kenapa Mas? Kok kayak orang bingung? Oh, udah berangkat toh? Iya. Tadi kan saya udah bilang kalau suami saya udah berangkat. Kenapa toh? Sini. Saya mau ngomong. Sarmin mengembuskan gosip Lasiman sebagai lelaki penggoda istri-istri orang sekampung. Lasiman berselingkuh. Kok was-was gitu? Aku takut ketahuan sama istriku, Mbak. Jadi gini loh, suami Mbak, Siman itu, dia itu ada main sama istri saya. Gak bener itu. Suami saya itu gak segila itu, Mas. Gak mungkin. Dengerin. Suami Mbak itu kelihatannya pendiam dan takut sama orang. Orang seperti itu yang harus ditakutin. Hati-hati loh. Sarmin terus menggosok gunjingannya. Sebab kejengkelan Sarmin pada Lasiman terus menyala. Pikirnya, Lasiman tak akan bereaksi keras karena seorang Lasiman penakut jika bentrok dengan orang lain. Apa yang saya lakukan? Nah ini, Mbak awasin suami Mbak. Saya mengawasin istri saya. Kita awasin mereka. Ya. Ya wis. Ya udah, aku pergi dulu. Ya.
Mana kopinya? Bentar, Pak. Ini Pak kopinya. Makasih ya, Bu. Bu, kenapa kelihatannya was-was gitu? Anu, Pak. Apa sih, Bu? Itu loh, Pak. Mas Sarmin tadi pagi kesini. Sarmin? Terus, terus dia ngomong apa? Dia ngomong sesuatu, Pak. Sesuatu? Ya, sesuatu itu apa sih, Bu? Ya, sesuatu. Ya sudah, kalau ibu takut, ayo kita ngomong di dalam aja. Ayo. Iya, Pak. Ini loh, Pak. Tadi Mas Sarmin bilang kalau Bapak itu... Bapak kenapa, Bu? Bapak itu selingkuh sama istrinya. Astaga. Sarmin bilang begitu? Iya. Terus ibu percaya? Ya enggak sih, enggak percaya. Wong, aku sama bapak kan udah kenal lama. Tapi ya pak, kenapa ya Mas Sarmin? Saya pikir-pikir, kenapa begitu ya? Ini benar-benar enggak beres, Sarmin. Ini pasti gara-gara kejadian kemarin itu. Kejadian apa tuh, Pak? Itu loh, Bu. Kemarin itu dia mau berantem sama mertuanya. Ya mau mertua sendiri diajak berantem. Kebetulan Bapak lihat, jadi Bapak pisahin. Tapi Bapak nggak tahu persoalannya apa, Bu. Nah, itu. Lasiman dan istri itu, tak goyah oleh gunjingan Sarmin. Jadi Bapak dipitnah kemana-mana. Walah, Pak. Bapak harus hati-hati. Takutnya, Pak, berita tersebar kemana-mana. Hati-hati ya, Pak. Sementara di luar sana, Sarmin getol bergerilya. Fitnahnya kian merajalela. Kepada para tetangga, Sarmin mengompor skandal perselingkuhan Lasiman dengan sejumlah istri tetangga. Dengar ya. Itu istri kamu kayaknya ada main sama Lasiman. Yang benar, Min. Benar. Istri aku kan biasa-biasa saja. Lagian si Lasiman bukan tipe laki seperti itu. Jangan salah. Orang yang kelihatan baik-baik itu seperti Lasiman, itu yang harus hati-hati. Dia itu mata keranjang. Hati-hati istri kamu loh. Ngajak Lasiman. Tapi omongan kamu bisa dipercaya? Benar. Pokoknya harus cepat cari itu Lasiman. Hajar. Ya udah, kalau gitu aku mau cari si Lasiman dulu ya. Iya, buruan. Iya, ya Min. Yuk. Hasari, mau kemana? Mau ke kelurahan. Ada apa, Min? Sini, duduk. Ada apa nih? Ini ada berita penting. Lu kemana sih buru-buru ke kelurahan? Ini berita penting. Ada perlu. Ada apa? Nanti kelurahannya gini. Kamu tahu nggak? Lasiman itu selingkuh sama istri kamu. Heng! Yang benar. Kedengeran. Benar kamu? Benar. Jadi, Lasiman itu kelihatan pendiam. Padahal dia tukang goda istri orang. Hati-hati kamu. Waduh. Akhir-akhir ini emang istri saya beda dengan... Udah beda, nggak hot lagi, ya kan? Ya kan? Nggak mesra lagi, ya kan? Tapi kamu benar? Betul, sumpah. Awas itu, si Lasiman. Saya hajar nanti itu. Hajar sekarang! Hajar! Tapi benar ya? Betul! Hajar itu orang. Oke, nanti saya cari Lasiman itu. Cari sekarang! Beruang!
Istri kamu selingkuh sama Lasiman? Arah mungkin iku, enggak mungkin, enggak percaya. Nah, enggak percaya. Mang kowe ngelihat? Ngelihat. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Di mana dan kapan? Kemarin di tepi sawah dia bergandengan tangan mesra begitu loh. Karo Lasiman. Iya. Wah, bener-bener Lasiman kurang ajar kowe, Man. Tapi ki kena dipertanggungjawabke. Tanggung jawab. Lasiman itu harus memang kita ini perhatikan itu. Dia itu orangnya itu tukang selingkuh. Nek ngono aku tak tanya sama istri saya, bener apa ora apa iki bergosip? Tanya aja sama istrinya. Eh, dengar ya. Tapi biasanya orang yang melakukan salah itu enggak ngaku. Pokoknya secara aja tanya istri kamu, dia itu selingkuh. Oh, tenang kowe. Benar ya. Ya, yes, tinggal ya. Foto gede saja ya. Wis, matur nuwun nipun. Ya, cin cin. Fitnah Sarmin menggelembung. Para suami bereaksi. Lasiman jadi sasaran kemarahan para suami yang sudah termakan hasutan Sarmin. Lasiman, Man, Man, kamu itu udah tua masih aja selingkuh. Kamu ini ngomong apa sih? Man, kamu nggak usah pura-pura. Kamu itu kan ada main sama istri saya kan? Iya kan? Lasim, jangan fitnah kamu. Pakai belaka lagi, iya kan? Kamu itu udah selingkuh sama istri saya, ya kan? Ngaku aja, Mak. Kamu ngaku aja, ngaku aja kamu. Kamu selingkuh sama istri saya, kan? Jangan ribut di sini, Pak. Sudah, Pak. Dia ini selingkuh sama istri saya, tahu nggak? Sudah, Pak. Pak. Ada solusi ya, Pak. Ngaku kamu, ngaku kamu, Man. Ngaku kamu, Man. Ngaku, Man. Enggak, Pak. Pak, Pak. Sudah, Pak. Pak, tolong. Awas kamu ya, Man. Sudah, Pak. Awas kamu. Sudah. Awas nanti, lu. Awas kamu. Ini gimana sih? Ya, sudah, Pak. Saya sendiri gak ngerti, saya difitnah begini. Salah saya apa? Saya sendiri gak ngerti. Kenapa jadi beritanya begini, saya disuruh difitnah selingkuh lagi sama istri dia. Ya, sama, itu berita dari mana lagi sih? Lasiman! Berhenti! Kamu kan sudah tua. Mikir! Mikir apa sih, Pak? Kamu kan udah selingkuh istri saya. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya nggak pernah berselingkuh dengan istri Bapak. Ngaku. Sudah banyak yang ngomong dengan saya. Awas kalau kamu ketahuan saya, ya. Man! Hei, kamu jangan coba-coba deketin istriku ya, Man. Lu sampean ini ngomong apa sih? Jangan banyak selak. Kalau situ deketin terus sama istriku, aku nggak akan tinggal diem loh, Man. Istri kamu apa? Saya nggak pernah deketin istri kamu. Jangan bohong. Banyak yang bicara. Ono sing ngomong karo aku gitu loh. Fitnah itu. Jangan bohong ya. Aja ngomong fitnah. Ngaku ra kowe. Ngaku ora. Ngaku gimana? Saya nggak berbuat disuruh ngaku. Sekali lagi yo. Jangan sekali-sekali itu. Patah ini kowe. Hah? Ini pasti ulahnya Sarmin. Awas kamu, Min. Saya akan bikin perhitungan sama kamu. Kamu sudah memfitnah saya di mana-mana. Kian hari, hasutan Sarmin berhasil ditelan orang-orang kampung. Akibatnya Lasiman jadi ladang kemarahan para suami yang mendapat kabar istrinya digoda Lasiman. Maka kian lebar jurang persoalan Sarmin dengan Lasiman. Celakanya mereka berseteru pada saat usia sudah tak muda lagi. Sarmin usianya 55 tahun, Lasiman 54 tahun. Padahal Sarmin dan Lasiman punya hubungan saudara, terhitung sepupu. Pun rumah mereka di Desa Tambak Romo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur bersebelahan. Sarmin beristrikan Nuriani, mereka punya 3 anak. Sementara Lasiman beristrikan Asri. Seperti juga Sarmin, Lasiman punya 3 anak. Baik Sarmin maupun Lasiman sama petani yang memiliki sawah.
Min. Dan di suatu sore di atas bentangan sawah, kemarahan Nasiman bangkit. Baginya fitnah Sarmin makin pahit saja rasanya. Sama warga. Dengan geram, Nasiman menegur Sarmin. Kamu jangan memfitnah saya ya. Ini semua gara-gara kamu sudah menyebar fitnah. Kalau saya selingkuh, kamu rasakan ini. Sarmin roboh, mandi darah di ujung aret Nasiman, sepupunya. Tunggu, bantu. Jadi korban itu awalnya ketemu dengan tersangka ini pada saat sama-sama menyapit rumput ya di persawahan. Akhirnya mereka ketemu. Dalam bahasa Jawa bilang, gue arep ngenyek meneh. Ya, kalau bahasa Jawa ngenyek meneh itu, kamu mau menghina saya lagi. Ya, jadi karena kekesalan tersangka ini ketemu dengan korban selalu dikatakan bahwa dia adalah peselingkuh, ya, orang yang suka menselingkuhi istri orang. Akhirnya menumpuk. Akhirnya puncaknya pada saat hari Minggu tersebut, sekira kurang lebih pukul 17, di persawahan itu mereka cekcok. Akhirnya si tersangka membacokkan dulu ke tangan korban, selanjutnya yang kedua mengenai leher juga. Akhirnya tersangka korban jatuh tersebut karena kehabisan darah di situ. Sempat kita larikan ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Nanti orang kelapa dituduh untuk menipu nih. Dituduh ma. Direkturnya kelapa di. Ditindong ngepak. Dituduh memiliki istrinya. Selingkuh sama istrinya. Berapa orang dituduh kamu? Banyak. Banyak. Tapi bapak pernah nggak ngobrol sama istri-istrinya waktu itu? Buatan. Nah, terus kenapa bisa dituduh selingkuh? Nggak, itu kan. Ini kan gawe aneh tiang lah. Orang itu nuduh kalau nggak ada sesuatu kan. Buatan. Ya. Yeah. Kenapa dia ada tuduhan? Iya. Dan itu gawe aneh tiang, Sarmin itu. Gawe aneh gimana? Itu gampangannya. Gawe tengkar. Kalau rumah tangga ini pun kalau buatan terima kalau dimarahkan si Sarmin dan kamu itu selingkuh karena kalau itu dibujati itu dibujati ternyata biar rumah tanggamu berantakan itu loh biar cek cok rumah tanggamu dibujati kalau kok kamu itu istri saya ngomongin gimana? Aku ya orang aku ngatakan pernah? Siapa itu? Anu, Latar Astari Iya, Lestari, iya. Selingkuh istrinya? Iya, kali Sabar, Kartono. Iya, kali Ngateno.
Kamu jawab gimana? Enggak. Aku yoga, aku. Aku enggak selingkuh ya. Enggak ada cemburu. Pas lo bilang gitu Torene kok sarmen, kok wong-wong ini sarmen sih ngomongan. Cuma tanya gimana? Pernah bertengkar ya? Non. Pernah tukaran kalih? Boten ngeseng niku kula nggih pun kula sabar-sabar sak sabar-sabare ngoten kula lah. Pun jane nggih pun kula weman ngoten ngene kuwi. Iku nggih. Anak pare pripun, Bu? Maksudnya tiangnya pripun? Tiangnya nggih ngendel mawon sampean nek mboten percaya niki lho Bapak Bayan sampean nggih. Kula ajari salat nggih nurut. Kula jak gopak teng pinian nggih nurut. Tiangnya pun gadah linu. Kesel mlaku niki kadang nek pun keselen nggih nyeret-nyeret. Nggih sakit linu. Kalau hubungan ibu sama keluarga itu gimana? Kan dekat ya? Gang niki. Keseharian mungkin. Kalau ketemu itu gimana Bu biasanya? Kalau kejadian apa? Iya biasa. Kalau gawe biasa wayahe. Tapi niku kok nggih temen niku kok mboten sadar ngoten. Nek kula nggih kula jane nggih kula sadarno ngoten. Tapi kok ketingale nggih kereng ngoten. Ketingale nggih kereng ngoten. Sebelum kejadian nggih ngobrol biasa nate pernah ketemu ngobrol biasa. Iya, nek di kula takoki ya ngono. Budal lek man ku kadang sauring ne. Yo. Namo satu tok iki. Ribut berantem enggak Pak niku? Pak. Bapak kali laras sama asinan Pak. Oh, mboten. Mboten nate nggih niku lah tok kok di sidang tenggene Pak Imal ngoten kok di ndrene ngoten. Sidang iku guru-guru napa di? Ndang nggih dambel ngrasane niku. Oh, Pak Samin di ndrene ngrasani. Nggih. Nggih, terus ini keluargane ngoten. Ono sak niki nawa terus nggih ngrusak keluargaku. Omongin kok ngrusak keluargaku, tapi mboten bukti ngrusak nggih fitnah. Pokoknya perkara iki sing ndawel nriku terus. Dia yang membacok. Pada saat kita lakukan penangkapan pun dia mengatakan, ya dalam bahasa Jawa dia mengatakan, aku sing bacok, tak pateni tenan. Jadi pasal yang kita terapkan saat ini adalah pasal 338 KUHP dan kita lapis dengan pasal 351 ayat 3. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Tidak ada, sampai detik ini pun tidak ada yang mengakui pernah berhubungan ibaratnya selingkuh dengan pelaku juga tidak ada. Ya. Untuk keterangan saksi pun juga tidak ada yang melihat bahwa si pelaku ini jalan sama si A, si B, si C, tidak ada.